dalam pantun mempunyai kaitan dan menjadikan sesebuah pantun itu baik dari segi struktur dan maknanya. Pantun juga padat dengan cerita, falsafah, pemikiran dan akal budi Melayu. Pembayang dapat digubah dengan menggunakan unsur-unsur seperti alam semula jadi, seperti tumbuhan, bunga, haiwan atau unsur istana, mistik, manusia dan sebagainya. Ini adalah perlambangan kepada maksud, idea, cerita atau nasihat yang ingin disampaikan melalui sesebuah pantun. Maksud pula terdiri dari message, idea, nasihat yang ingin disampaikan oleh pemantun. Ianya adalah asas dalam sebuah pantun dan selalunya menentukan pembayang dan seterusnya rima akhir atau rima tengah. Dalam video seterusnya, kita akan mempelajari teknik mudah mengubah pantun dan juga jenis rangkap pantun serta jenis rima. Baiklah, nantikan episod seterusnya ya. Bye.